Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang baru menonton video ini. Semoga video ini selalu menginspirasi dan bermanfaat untuk kalian. Oke, di kesempatan kali ini saya akan tunjukin ke teman-teman semua kait lohan yang saya progres. Di sini nanti saya akan tunjukin perkembangan lohan cencu dari Jaya Agung Flower Horn yang waktu beberapa lalu sudah saya progres, dan nanti kita akan lihat perkembangan lohan Kampfa F2 yang beberapa waktu lalu saya progres juga. Jadi nanti totalnya ada 3 ekor. Kita mulai dari ikan lohan cencu yang di sebelah sini ya. Nah, ini lohan cencu sekarang size-nya kurang lebih sekitar 6 cm ya. Keduanya ini sama, jadi ini sekitar 6 cm. Nah, kedua lohan cencu dari Jaya Agung Flower Horn ini karakternya berbeda-beda. Dalam arti, dari sampel 2 ekor yang saya tunjukin ini karakternya berbeda. Kalau yang ini, dia karakternya warnanya kuning keorenan. Hampir dari ujung kepala sampai ujung ekor dia basic warnanya kuning keorenan. Kalau yang satunya ini, dia karakter mutiaranya sangat pekat sekali. Dalam arti mutiaranya dia crosshead dan crossface. Padahal di waktu size kecilnya, ketika baru waktu lalu dikirim itu, dia belum terlihat crosshead seperti ini. Nah, kalau yang ini dia pola mutiaranya dia tebal-tebal dan membentuk sebuah pola crosshead di bagian jenong. Dan semoga nanti di bagian wajahnya ini dia terlihat crossface. Oke, kita kembali lagi membahas untuk perkembangan lohan cencu yang di sebelah sini. Nah, untuk lohan cencu yang di sini ini, kalau teman-teman lihat dia basic warnanya kuning. Dan di sini untuk mutiaranya sendiri, saya rasa mutiaranya juga bagus. Memang tidak begitu tebal, tetapi di sini mutiara yang ada pada lohan cencu ini dia sudah tampak crosshead. Dan yang saya suka di bagian wajah, di bagian pipi ini sudah terlihat mutiara. Semoga mutiara yang ada di bagian wajah ini makin banyak dan dia menjadi crossface ya. Nah, itu untuk warna dan mutiaranya. Untuk perkembangannya memang di sini saya tekan agar dia tidak begitu cepat besar, karena memang di sini saya masih memaksimalkan basic-basic yang ada, baik warna, mutiara, jenong, dan lain sebagainya. Nanti saya akan jelaskan juga terkait pemberian makanannya, porsi makanannya, dan jenis makanannya. Lohan cencu ini plus minus keunggulannya. Memang dia bagus di bagian mutiara, di bagian warna oke, dan di bagian jenong dia enteng sekali, karena di sini jenongnya dia sudah terlihat besar dibandingkan lohan cencu yang ada di sebelahnya. Dia size-nya sama dengan cencu yang di sebelah, ini masih sekitar 6 cm. Yang sangat menarik perhatian saya di lohan cencu ini, dia mutiaranya berbeda sekali dengan lohan cencu yang di sebelahnya. Karena mutiara yang ada di cencu satu ini, dia mutiaranya lebih tebal-tebal, lebih berkombinasi, berbentuk cacing, berbentuk pola. Karena di sini kita lihat bersama, mutiara yang ada di jenong dia crosshead, dan di bagian wajah dia masih rintik-rintik. Semoga kedepannya bisa mengikuti jejak saudara-saudaranya, karena memang lohan cencu ini dia saudaranya crosshead dan crossface. Kita lihat yang lain. Kalau dari segi marking, dia lebih unggul dibandingkan marking yang ada di cencu ini. Karena dia bisa dibilang marking ini markingnya panjang seperti kereta dan tebal juga, semoga makin pekat ke depannya. Dan kalau saya lihat lohan cencu ini warnanya enteng bosku. Di sini belum saya berikan palet warna juga. Warna sudah terlihat semburat kemerahan yang ada di cencu ini. Jika dilihat secara keseluruhan, lohan cencu ini overall dilihat dari fisiknya dia lebih unggul dibandingkan lohan cencu di sebelah sini. Dalam arti kalau kita lihat dia bodinya tidak begitu berbentuk segitiga. Di sini kita lihat bodinya dia lebih ideal. Dalam arti bodinya terlihat berbentuk kotak ke belakang,
Karena bodi-bodi kotak seperti itu biasanya ketika dia di size besar dia terlihat lebih indah. Nah, untuk kedua karakter lohan cencu yang saya progres ini, dia berbeda-beda dalam arti baik dari mutiara, baik dari warna, pertumbuhan jenong dan lain sebagainya, itu tidak sama. Dan di sini akan mempengaruhi bagaimana cara saya dalam memprogresnya. Baik dari segi pakan, baik dari segi pencahayaannya, karena kebutuhan cahaya lampu untuk memaksimalkan mutiara sangat berbeda. Tentunya lohan-lohan cencu ini masih saya progres, masih saya usahakan. Semoga hasilnya nanti bisa bagus dan tentunya apa yang saya upayakan ini bisa menjadi pelajaran buat saya pribadi seberapa mampu saya dalam memprogres lohan cencu. Karena saya baru fokus di lohan cencu beberapa akhir ini, teman-teman. Oke, gitu ya bosku ya. Oke, kita lanjut untuk melihat perkembangan lohan kanva F2 yang ada di sebelah sana. Ini lohan kanva masih saya panning menggunakan 2 lampu LED dan di atas saya kasih 2 juga. Artinya semuanya masih saya maksimalkan agar terlihat lebih shining. Karena poin utama di lohan kanva itu adalah kesiningan mutiaranya. Nah, ini kita lihat sebelum saya pasang lampu tanning ya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan perkembangan dan perubahan yang terjadi pada kanva F2 ini belum ada perubahan yang sangat signifikan. Dalam arti perubahan yang sangat menonjol terlihat pada jenongnya, teman-teman. Jadi jenong pada kanva F2 ini dia lebih cepat besar dibandingkan di beberapa waktu lalu. Karena kalau kita lihat di sini jenongnya dia lebih besar dan dia maju ke depan. Semoga jenong ini dia makin boom dan makin mewah ya. Dan untuk perubahan yang lainnya, baik mutiara, marking, warna, itu masih sama seperti di beberapa waktu lalu. Karena memang saya belum maksimalkan, karena di sini saya masih mengejar untuk pertumbuhan untuk bodinya dan jenongnya. Dan mungkin untuk bodinya sendiri memang bodinya dia lebih besar ya, lebih tebal dia dibandingkan di waktu-waktu lalu. Karena untuk mutiara, untuk warna ini baru saya maksimalkan. Ini sebenarnya bukan lampu tanning, teman-teman. Ini lampu LED, fungsinya untuk membantu memaksimalkan saja. Kalau untuk efektivitasnya, saya rasa lebih efektif memaksimalkan warna dan mutiara itu menggunakan lampu tanning ya. Dan di sini saya sengaja untuk menggunakan lampu LED ini karena memang saya belum punya lampu tanning khusus untuk mutiara dan warna. Semoga dengan lampu LED ini yang panjangnya 1 meter ini bisa membantu memaksimalkan mutiara yang ada, dan mutiara yang ada ini bisa lebih shining, lebih tebal, lebih maksimal ya ke depannya. Nah, lampu LED ini berjumlah 4 ya. Jadi saya tembak di bagian depan 2, saya kasih di atas ini 2. Jadi kita lihat perkembangannya ke depannya, apakah dengan lampu ini mutiara yang ada pada kanva F2 ini makin maksimal, artinya makin lebih shining ke depannya. Nanti saya akan ulas di video saya selanjutnya khusus perkembangan kanva F2 ini dari sebelum saya kasih lampu dan sesudah saya kasih lampu ini. Jadi ini sekilas saja untuk mengenai treatment saya untuk memaksimalkan mutiara yang ada di kanva F2. Nah, sedikit informasi, kalau teman-teman lihat di sini penampakan mutiara yang ada di kanva F2 ini masih seperti ini ya, dalam arti di bagian jenongnya pun dia masih samar-samar. Dia memang sudah ada semburatan mutiara yang ada di bagian jenongnya. Nah, untuk efektivitasnya ini baru saya uji coba. Jadi tidak afdol jika tidak saya buktikan sendiri. Jadi ini masih saya progres. Nanti kita akan update perkembangannya seperti apa ya bosku ya. Nah, untuk lampunya sendiri, ini lampu saya hidupkan 24 jam full non-stop karena saya memang benar-benar ingin melihat apakah ada pengaruhnya lampu ini ke ikan lohan ini, artinya di bagian mutiaranya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah uji coba, artinya sudah treatment menggunakan lampu ini, apakah ada pengaruh
yang sangat signifikan untuk memaksimalkan mutiaranya ya. Nanti teman-teman bisa isi di kolom komentar. Nah, untuk pemberian makan di Kampo F2 ini masih sama dengan lohan cencu-cencu yang ada di belakang sana. Jadi untuk makanannya sendiri ini masih saya berikan pakan alami ya, belum saya berikan pelet juga, karena memang untuk pemberian pakan sendiri sengaja saya masih treatment menggunakan pakan alami, baik cacing beku dan udang. Saya kombinasi keduanya. Nah, untuk porsinya di sini, baik Kampo F2 ini dan lohan cencu-cencu yang saya progres itu, satu hari biasanya saya berikan 3 kali. Misalkan pagi saya berikan cacing beku, siang udang, malam saya berikan cacing beku lagi. Nah, kalau memang saya mau memaksimalkan pertumbuhan body, biasanya saya berikan 4 kali. Nah, tergantung nanti sesuai kebutuhan. Dan untuk yang lain-lain ini belum saya maksimalkan, karena memang saya sudah melihat basicnya dia ada warnanya, basicnya dia nanti kedepannya seperti apa, jadi saya baru pemberian pakan itu. Nanti kita lihat kedepannya seperti apa. Oke, saya kira itu ya bosku ya. Jadi nanti saya akan ulas khusus video mengenai perkembangan dan perubahan Kampo F2 ini kedepannya. Oke, saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja.